Senyores, Johnny, my friend, welcome back to Ben Spencer Rocky Channel. Nah, walaupun mobil ini udah gue bahas berkali-kali, tapi gue tetap lebih semangat kayak gue bikin Fortuner ini pertama kali. Dan memang spotnya sama om ya, yang kayak BZ23 HRL di sini ya. Oke, mobil apa sih? Fortuner VNT TRD 2015, dimana ini adalah VNT terakhir. Namun yang biasanya kita nonton beberapa bulan ke belakang ini biasanya tipe G. Nah, kali ini kita akan membahas tipe TRD. Apalagi tipe TRD yang ini adalah warna silver, di mana warna silver ini adalah warna favorit gua. Kemarin gua ralat. Jadi gua sempat diskus sama beberapa netizen di Instagram Eurohouse ya. Jadi gua kira mobil ini keluarnya dari tahun 2015 saja, tetapi ternyata 2014 akhir sudah ada yang bisa memesan warna ini. Jadi dengan ini gue nyatakan mobil ini warna silver ini keluar dari 2014 akhir sampai 2015 akhir, yang artinya 2014 akhir pun kalau kalian beruntung jadi udah bisa dapat ya. Nah, mobil yang akan kita bahas ini adalah Fortuner VNT TRD. Kilometernya baru 43.000. Kita sudah melakukan sedikit modifikasi ringan di mobil ini, dan apa aja sih yang sudah kita modifikasi? Salah satunya adalah ban, kita ganti Yokohama Geolander AT. Ini G015, harga barunya mungkin sekitar 2 juta kecil. Ini kenapa kita ganti ban ini? Karena memang tampilannya lebih humble dibandingkan yang BFG ya. Karena dia kontur sininya nih nggak kotak kayak BFG. Jadi kalau kotak itu lebih cocok di Fortuner G. Kayaknya gue udah pernah bilang om ya. BFG lebih cocok di Fortuner G. Nah, makanya kita pakainya ngejarnya yang ini. Nah, untuk suspensi sendiri memang masih standarnya TRD, di mana standarnya TRD lebih pendek daripada yang tipe G. Namun dia ada kekurangannya ketika kita bermuatan penuh sampai belakang, ketika ada polisi tidur, ngayunnya travel shocknya lebih kecil, lebih pendek. Jadi dia lebih jeduk gitu. Jadi gimana solusinya John? Kalau kalian yang nonton ini ternyata punya VNT TRD, coba kalian cari di Tokopedia namanya spring buffer. Spring buffer itu sekitar 200-300 ribu. Bisa kalian pasangin di belakang dan di depan, itu mungkin kayaknya jadi lebih nggak terlalu bumpy. Oke, nah untuk interior sendiri yang kita sudah rubah adalah ini. Jok sudah kulit, auto leather, dimana kulitnya ini lebih enak daripada bludrunya. Jadi gini, sah-sah aja kalau menurut gua ketika kalian ganti dari bludru menjadi kulit, tetapi jangan sampai turun level. Kalau kalian misalkan dari bludru kalian ganti jok semi kulit kan sayang. Ini kan mobil bukan mobil murah ya. Buat sebagian orang mungkin mobil murah, tapi buat kita ya ini barang berharga sekali. Ini mobil hobi, John. Sayang. Jadi kalau bisa minimal jok kulit asli lah, oke? Okay? Nah, untuk di luar sendiri agar lebih manis. Kita delete chrome. Nah, nanti kita kasih nomor orangnya yang bisa delete chrome, panggil ke rumah di bawah. Jadi kalian don't worry, ada beberapa versi. Kalau kalian mau beli ban, kita kasih rekomend Koyotam. Nanti ada nomornya di bawah. Kita rekomend untuk delete chrome, panggil ke rumah, ada namanya Mas Andi. Nanti kalian bisa kontak aja langsung. Nih, ini delete chrome ini kurang lebih sekitar 300.000. Include apa aja? Ini 4. Pakai stiker smoke ya. Jadi kalau kalian mungkin di luar kota Jakarta bisa langsung cari tukang variasi motor stiker smoke. Pakai aja stiker smoke udah bisa. Nah, untuk list body belakang. Tuh, John, lebih keren kan John kalau ininya warnanya ini smoke. Yeah, jadi everything senada, udah nggak ada chrome lagi. Jadi yang chrome tersisa hanya logo-logo ini aja. Nah, jadi lebih oke. Nah, kalau untuk mesin sendiri udah gua remap. Jadi udah lebih tenaganya lebih maksimal daripada tenaga biasanya, John. Jadi lebih enak. Lalu ada satu barang yang memang mau gua pasarin dan gua juga ready barangnya di sini. Jadi kalian bisa langsung pesan buat para VNT lover. Nih, John. Aduh, kalau TRD depannya memang keren banget ya. Gile. Dan memang sebenarnya TRD ini kekurangannya adalah body kitnya lebih, gimana ya om ya, lebih sporty kali ya. Jadi pada awalnya waktu gue sering dapat warna putih, gue kurang gitu naksir. Tapi begitu gue ngeliat ini, gue hampir tergoda lagi untuk mengganti 2KD VNT. Tapi enggak lah, gue tetap setia sama oldnya Pajero Sport.
Tapi bukan berarti kita tidak cinta 2KD kan? Teman-teman lihat kan, gue masih tetap stokin 2KD VNT. Nah, ini adalah air filter replacement, dimana ini gue ganti yang polyester. Ini sprint filter merek Itali. Kalian bisa beli nanti pesan ke Tokopedia gue ya. Nanti linknya gue kasih. Dan ini adalah produk yang lifetime, dimana kalian bisa pakai seumur hidup, tinggal bersihin aja. Tuh. Nah, nanti linknya gue kasih di bawah ya. Ini bersihinnya nggak perlu pakai cairan lagi seperti merek lain. Jadi ini lebih gampang bersihinnya. Nah, ketika kalian sudah pasang ini, lalu EGR kalian tutup dan sudah remap, apalagi sudah ganti knalpot, suara ketika kalian lepas gas bisa bus bus ya, lebih asik John. Nah, ini eksterior yang tadi gue bilang keren, kenapa? Karena memang kalau grill yang biasa itu nyampe sini, sedangkan kalau TRD itu nyampe sini. Dan aksen chrome-nya hilang, jadi dia sewarna sama body, tengahnya warna hitam. Jadi tampilannya gue akuin kalau di warna silver sih top. No cure, John, no cure. Oke. Okay. Udah lama kali kita nggak ngetes VNT, Om. Boleh lah kita tes lagi ya. Yuk, tes yuk. Oke, okay, kita sudah di dalam kabin Fortuner VNT yang ke-100. Nah, ya duduknya lebih enak sih karena dia kulit ya. Jadi ini adalah VNT 2015. Karena dia udah 2015 ya, overall semuanya sudah bercampur beige dan hitam. Kalau kalian ketemu yang full hitam semua dalamnya, itu sudah bisa dipastikan kalian harus isinya Pertamax. Jangan diisinya biosolar, nanti mesinnya mogok, karena itu adalah bensin. Tuh, kalau shock memang lebih stiff sedikit daripada yang G, cuman karena bannya gue ganti Yokohama Geolander nih, jadi bantingannya lebih empuk. Oh iya, satu lagi gue ya, yang lupa gue promoin ya. Jadi kita tetap ada program remap. Remap itu bisa untuk Fortuner Diesel dan juga untuk Innova Diesel. Lalu yang tadi gue sebutin air filter itu adalah yang link gue kasih di bawah, itu bisa untuk semua Fortuner segala tahun dari 2015 sampai 2015. Lalu Innova Diesel dari 2005 sampai 2015. Jadi kalau mobil kalian di salah satu tahun itu, ya kalian bisa pesan langsung. Langsung aja pesan, barangnya ready stock. Nah, udah lama kan tuh nggak pada nyobain? Mungkin kita bisa buka kaca, kedengeran kali suaranya. Bentar ya. Nih, kita coba ya. Kedengeran nggak, Om? Iya. Kalau Om kedengeran, mungkin kalau penonton kurang dengar kali ya. Gimana cara kalian bisa dengar? Beli dulu, John. Nih kalian lihat ya. Wih. Emang benar, dari dulu gua nggak pernah susah untuk move on dari VNT, karena VNT sendiri lu remap, lu ganti air filter aja suaranya udah enak, tarikannya juga udah enak, dan kalian tidak malu-maluin lah kalau tenaganya mau ke Bandung, mau kemana, kalian tidak akan hilang tenaga. Kita tutup lagi ya, ini masih plastikan nih. Ini juga setirnya, kayak ente lihat nih, 43.000, John. Kulit jeruknya masih semriwing. Jadi bagaimana cara kalian memilih VNT yang baik? Nih mungkin jadi karena ini mobil udah laku ya, jadi mungkin kalian agak patah hati sedikit nontonnya, nggak apa-apa ya. Jadi pastikan sendiri mobil ini adalah mobil yang pasti sudah ada recordnya. Jadi kalau bisa, kalau kalian beli mobil ini, cek dulu recordnya apakah ada apa enggak. Yang kedua, kondisi joknya, interiornya, semuanya diusahakan dapat yang orisinil. Kalaupun nggak orisinil, kalau bisa cari yang jok kulitnya warnanya senada seperti ini, kulit asli lebih enak, ya kan? Sudah gitu, apalagi ya, ini mobil sebenarnya simpel-simpel aja, kalian tinggal buka aja tutup olinya. Kalau nggak keluar asap, berarti itu pembakarannya masih bagus dan dia tidak makan oli. Intinya sih seperti itu aja. Lalu untuk servisnya sendiri, ini murah, kurang lebih sekitar 1 jutaan lebih juga udah hampir mencakup keseluruhan ganti olinya. Jadi simpel-simpel aja, dan memang mobil ini satu tahan banting, kedua modelnya timeless, yang ketiga memang masih banyak banget penggunanya dan peminatnya. Jadi jangan takut, beli Fortuner dan jual Fortuner itu gampang sekali. Gini, mungkin kalau beli lebih susah karena kalian harus mencari yang sesuai kriteria kalian. Tetapi kalau kalian mau menjual, selama mobil kalian masih bagus, recordnya rapi, pasti gampang jualnya, John. Oke? Terima kasih sudah menonton, dan jangan lupa di subscribe karena subscribe itu gratis. Sorry kalau seminggu ini nggak keluar video, karena memang Om Dimas sudah punya bos yang baru.
Jadi dia nggak mau bikin video lagi sama kita, John. Iya. Ya, marahin ya kalian netizen di bawah ya. Bye.